viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi komentator bola di kampungnya. Video itu tampak diunggah oleh akun TikTok @yudayd_ dan langsung banjir komentar dari netizen. Bahkan suara remaja komentator bola itu sampai dilirik oleh akun Manchester United. Saat dikonfirmasi oleh tribunvideo.com, pengunggah diketahui bernama Yuda Yudinana, 25 tahun. Yuda mengonfirmasi bahwa video tersebut diambil pada saat acara turnamen antar RT di daerahnya 1 bulan lalu. Tepatnya di Kampung Citaminga, Desa Pasir Mukti, Kecamatan Ceneam, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam pantauan tribunvideo.com, salah satu video yang diunggah oleh akun Manchester United di TikTok menggunakan suara khas berlogat Sunda. Banyak netizen yang mengucapkan selamat pada remaja tersebut karena suaranya sudah go internasional. Yuda juga menerangkan bahwa remaja dalam video itu merupakan temannya bernama Hilpi, 18 tahun. Ia mengaku awalnya Hilpi ditugaskan untuk menjadi komentator bola saat pertandingan agar lebih meriah. Menurutnya itu adalah kali pertama Hilpi menjadi komentator bola. Namun siapa sangka ternyata remaja tersebut memiliki bakat tersendiri saat memandu pertandingan. Bahkan suara Hilpi saat menjadi komentator pun digunakan oleh akun klub sepak bola ternama Manchester United di TikTok. Yuda menuturkan bahwa Hilpi mengaku senang karena suaranya sampai digunakan oleh akun klub sepak bola Manchester United. Yuda sendiri juga tak menyangka bahwa videonya viral sampai dilirik oleh akun Manchester United. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!